Hai dan Assalamualaikum. Selamat menonton Gelombang Seni, sebuah program Majalah TV yang akan membawa anda semua melihat, mendengar dan menghayati keindahan alunan muzik tradisional pelbagai etnik dan budaya yang ada di Malaysia. Anda kini bersama saya, Maisara Sofia, yang akan menemani anda semua dari awal hingga ke akhir rancangan. Di dalam program ini, anda akan dapat melihat, anda akan dapat mendengar dan menghayati keindahan alunan melodi muzik tradisional pelbagai etnik yang ada di Malaysia di dalam rancangan Gelombang Seni. Hai penonton semua, sekarang ni kita berada di laman studio yang terletak di Petaling Jaya. Kebiasaannya, studio ini menjadi tempat di mana para pemuzik Cina sering datang ke sini untuk memahirkan kemahiran muzik mereka. Jadi, hari ini saya bawakan khas kepada anda semua, Encik Lai Sin Leong. Mesti anda tertanya-tanya, siapakah Encik Lai ini? Jadi, untuk pengetahuan anda, Encik Lai ini merupakan seorang pemain pipa yang sangat profesional dan hebat. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Lai kerana dia sudi untuk meluangkan masa bersama kita semua untuk menjayakan program ini. Sama-sama, Maisara. Seperti yang kita tahu, Encik Lai ini adalah seorang pemain pipa yang sangat profesional. Jadi, boleh tak Encik Lai berkongsi bersama penonton bilakah Encik Lai mula berjinak-jinak dengan alat muzik tradisional pipa ini? Sejak umur 12 tahun. Oh, sangat muda ya pada masa itu. Saya start main alat muzik ini kerana menyertai orkestra sekolah menengah pada tahun 2000. Selepas itu, saya melanjutkan pelajaran saya di Universiti Taiwan dan mengambil jurusan muzik dan belajar dengan guru profesional di Taiwan. Jadi boleh tak Encik Lai menceritakan serba sedikit kepada penonton semua tentang asal-usul dan juga sejarah pipa ni? Sebab kalau kita tengok pada namanya, pipa adalah satu nama yang unik. Jadi saya pasti Encik Lai, penonton di rumah semua mesti tertanya-tanya asal-usul alat muzik pipa ini. Ya, pipa ialah sejenis lut yang berleher pendek dan berbentuk seperti buah pear yang dibelah dua. Dan pipa dia mempunyai 4 tali dan 24 fret seperti gitar. Dia berasal dari Middle East dan tersebar ke seluruh China 2000 tahun yang lalu. Dan pipa ni dinamakan dengan cara main dia. P bermaksud jari yang mendorong ke depan dan Pa bermaksud jari yang menarik ke belakang. Jadi adakah keluarga Encik Lai menyokong dan memberi dorongan yang penuh kepada Encik Lai untuk menceburi dalam bidang muzik ini? Mula-mulanya mereka tidak menyokong kerana walaupun saya berasal dari keluarga Cina, tapi mereka tidak faham alat-alat muzik tradisional ini. So, selepas saya menyertai orkestra sekolah dan memenang beberapa pertandingan, after tu mereka baru start menyokong. Jadi dalam ahli keluarga Encik Lai, hanya Encik Lai lah yang menceburi bidang muzik ini. Ya, betul. Adakah pipa ini merupakan satu hobi yang mahal? Ya, dulu sangat mahal sebab Malaysia tak ada guru yang profesional. Kalau you nak belajar pipa ni, kena pergi ke Singapura. Singapura ada guru yang profesional dari China. Lagipun tak ada kedai yang menjual alat muzik ni. So you kalau mau beli kena pergi ke Singapura juga.
Lai, apakah pencapaian terbaik yang Encik Lai pernah kecapi sepanjang bergelar pemain profesional? Ya, saya berjaya mengadakan dua konsert pipa di Malaysia sebab tiada guru atau pemain profesional yang mengadakan konsert yang hanya pipa di Malaysia. Itu pada tahun berapa? Pada tahun 2014 dan 2018. Selain itu, saya juga berjaya menubuh studio saya, Studio Lamens Art Gallery, dan studio kami berjaya mengadakan Malaysia Traditional Music Festival pada tahun 2016. Music Festival ini kami mengajak pemain profesional dari China, Taiwan dan Hong Kong menyampaikan persembahan bersama pemain-pemain tempatan. Salah satu ialah saya. Encik Lai ada tak nak kongsikan sebarang kenangan manis ataupun pengalaman yang Encik Lai tidak dapat lupakan sepanjang membuat persembahan ini? Ya, kenangan yang paling manis itu masa saya di orkestra sekolah. Sebab masa tu orkestra kita teknik bukan sangat bagus, tapi untuk menyertai pertandingan dan persembahan kita berlatih bersama-sama. Itu memanglah kenangan yang tidak boleh dilupakan. Jadi Encik Lai, bagaimana pula dengan cara pembuatan alat muzik pipa ini? Ya, alat muzik pipa kebanyakan diimport dari China sebab cara pembuatannya agak susah. Malaysia masih tiada expert dalam pembuatan pipa ini. Lagipun bahan-bahan mentah seperti kayu yang sesuai untuk pembuatan pipa ini susah nak dicari di pasaran tempatan ini. Kita bertemu lagi dalam rancangan Gelombang Seni bersama saya, pengacara anda, Mai Sarah Sofia. Kita masih lagi bersama Encik Lai. Jadi Encik Lai, apa kata kalau Encik Lai kongsikan pendapat Encik Lai tentang penerimaan generasi orang muda terhadap pembabitan diri mereka dalam alat muzik tradisional? Ya, sebenarnya semakin banyak pemuda membabitkan diri dalam muzik tradisional ni. Semakin banyak orkestra-orkestra muzik tradisional ditubuh di sekolah menengah, sekolah rendah di Malaysia ni. Oh, jadi untuk pengetahuan korang, sebenarnya alat muzik tradisional ini tidak pernah ditenggelami zaman, ya? Adanya program seperti majalah Gelombang Seni ini, bagaimana Encik Lai rasa ianya dapat mempromosikan alat-alat muzik tradisional seperti pipa kepada masyarakat luar? Ya, saya amat gembira ada peluang ini sebab ini memanglah peluang emas untuk memperkenalkan alat muzik ini kepada penonton-penonton di Malaysia ini. Sebab kebanyakan information yang boleh dapat tentang alat muzik ini dicatat dalam Mandarin. Inilah satu kesusahan untuk kaum-kaum lain untuk memaham atau menyaksi persembahan pipa ini. So, saya amat gembira kerana program ini dapat
memperkenalkan alat muzik ini kepada kaum-kaum di seluruh Malaysia ini. Okay, jadi kaum lain juga boleh cuba untuk bermain alat muzik tipa. Bukan hanya terhad untuk pemain Cina sahaja, ya, tapi betul. Kaum India ataupun kaum Melayu juga boleh cuba untuk bermain alat muzik tipa ini. Sekarang ini, Angela akan tunjukkan kepada kita koleksi-koleksi pipa yang beliau ada. Ya. Sini dua pipa yang paling istimewa dalam koleksi saya. Kenapa ia menjadi pipa yang istimewa untuk Encik Lai? Okey, yang pertama ini pipa yang first saya beli semasa belajar di Taiwan. Harganya dan kualitinya bukan begitu baguslah, tapi dia sudah menghabiskan semua simpanan saya semasa itu. So yang next one ini pipa yang paling berharga dalam koleksi saya. Sebab pipa ini diperbuat daripada kayu angsana yang semakin jarang dan dibuat oleh Master Lu dari Shanghai. Pipa ini juga dianugerah pingat emas dalam pertandingan pembuatan pipa. Okay, kita juga boleh nampak perbezaan kualiti di antara kedua-dua pipa ini. Saya pasti tentu ada penonton di rumah yang sudah tertarik untuk bermain alat muzik pipa ini. Jadi Encik Lai, bagaimanakah mereka yang berminat untuk mencuba bermain alat muzik ini? Kawan-kawan yang berminat dalam belajar boleh datang ke studio saya, Lamens Art Gallery di PJ ini dan tak kira atau tak terhad kepada kaum-kaum India ke, Melayu ke, semua boleh belajar. Okey, jadi studio Encik Lai ini juga menawarkan kelas untuk mereka yang berminat untuk belajar alat-alat muzik, bukan saja pipa tetapi pelbagai lagi alat-alat muzik lain. Ya, betul. Akhir kata, kami dari pihak Gelombang Seni ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Lai kerana sudi meluangkan masa anda yang berharga kepada kami. Sama-sama, Mai Sarah. Saya juga berharap agar Encik Lai akan terus maju jaya pada masa hadapan.